Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan akan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping sebelum dirinya bertemu dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan ini dilakukan Prabowo dalam rangka kunjungan kerja luar negeri perdananya selama 2 minggu dengan tujuan menyeimbangkan hubungan dengan 2 raksasa ekonomi dunia, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Prabowo memilih Tiongkok sebagai tujuan pertama karena negara ini merupakan prioritas sebagai mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi lebih dari 7 miliar USD dalam kapasitas dan infrastruktur pemrosesan komoditas. Meskipun ada sengketa laut Tiongkok Selatan, Tiongkok tetap menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia. Selepas dari Tiongkok, Prabowo dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga kemungkinan dengan Donald Trump.